Dalam perjalanannya, TNI mempunyai sejarah panjang dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Tentara pejuang di Indonesia sudah ada sejak sebelum merdeka. Namun, organisasi-organisasi militer atau tentara zaman dulu belum bersatu dan belum mempunyai nama. Dan setelah merdeka, para tentara diwadahi oleh pemerintah yang diawali dari organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang dibentuk pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Lalu, di tanggal 5 Oktober 1945, BKR berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dan kemudian pada 26 Januari 1946 diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Karena pada saat itu di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia, maka pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi satu, yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Penyatuan itu terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947. Dan nama TNI sendiri masih digunakan hingga sekarang. Demikian sejarah singkat TNI. Semoga TNI kita jaya selalu dan menjadi benteng yang kuat untuk Indonesia yang kita cintai. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalam.